Tap tuang guys. Oh. Pernah lihat di YouTube. Enak loh. Kalau mau order di ibu. Nggak, ini nggak endot. Ini sebenarnya masak buat kamu, nggak ada endos guys. Di sini tuh ibu tuh selalu bikin kita spesial banget. Tahu nggak masakan ibu tuh enak banget, sumpah. Istri daman. Ibu bener-bener istri daman. Kegantung orang. Tapi kalau Aiman aku masak terus buat dia. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat dikabung hari ini dan pagi. Sekarang Dud lagi mau masak karena kita belum makan kan, tapi hari ini spesial banget Dud mau makan. Aiman, Dud mau masak steak. Yang ini habis semuanya, jadi kita masak yang ada aja ya. Kita belum sempat. Kita pakai daging guys. Bawang. Kasih enak nih daging. Terus mau masak spesial untuk Mbak dan Sus guys. Gimana rasa? Nggak benar masak stik loh. Tapi baru kemarin itu terus masak di rumah Aiman buat teman Aiman juga guys. Kita gampang banget, kita ada daging dan terus ada apa water dan bawang putih doang. Kotak-kotak lagi guys. Mantap. Nanti kita tunggu ya, kita tunggu kayak 15 menit lagi, nanti kita lihat lagi, oke? Okay? Ini masak ya semuanya, nggak ada masalah kita mau krok apa juga, ya udah begitu, yang penting enak ya. Nah, ini gampang semuanya, suka makan stik enggak, Mbak? Susu kah enggak? Aku juga enggak pernah masak stik ini. Coba, tapi pasti enak. Kalau ini di best ini sih. Iya, jangan terlalu matang kan. Terus ini aku mau pakai sos dari Korea. Kita tuang guys. Guys, dan terakhir ya guys, gampang banget tuh. Kalem ya semuanya ya. Kita begini deh. Lihat. Pernah lihat di YouTube. Ya udah nanti aku siap-siap dulu, nanti kita lihat ya kita mau makan, oke? Okay? Udah selesai tadi kita mau potong-potong ya guys. Enak pasti. Tuh. Kita juga bisa makan di rumah ya guys. Gampang lagi masak. Sebelum aku kerja, kita makan barang dulu guys. Terus kita juga bisa masuk. Wow, tuh. Terus tuh guys. Cantik kan? Tapi di sini kita nggak ada ini ya, lada ya. Lupa nggak beli. Nanti kita coba Mbak dan Sus makan yang Dud masak, gimana rasa? Mantap tuh.
nggak cantik kayak literan ya semuanya, tapi pasti enak lah ya. Oke, nanti kita lihat waktu kita makan. Oke. Jadi udah memam, jadi kita nanti kita mau. Hari ini spesial aku mau masak steak semuanya untuk Mbak dan Sus. Oke, coba masak steak aku. Gimana rasa? Cobain ya, Bu. Coba ya. Aku suka lendang sama aku. Oke, aku mau nyobain steaknya Ibu ya. Ini spesial buat aku loh. Enggak ada lagi loh. Kenapa? Semua pada Ibu enggak makan lah kok. Coba. Ya, ini masakin buat kita spesial, makasih banyak ya. Enggak, biar semangat aja, enggak apa-apa. Yang penting urus apa, bantu urut Dede dan aku. Aku gimana rasa? Kenapa? Enak. Jujur dong. Jujur demi Allah. Pulang apa nanti besok kalau pulang. Aku jujur sumpah Bu, enak Bu. Ya, enak dari dagingnya itu enggak, pas, enggak terlalu itu banget, guys. Kayak cuman saya yang kurang cantik doang. Enggak, udah cantik, kita cantik hati. Ya kita jujur loh bilangnya. Enak banget. Ya, aku tuh jujur nih enak ya, cuman biasanya agak kurang sedikit. Jujur demi Allah. Enak sih sumpah. Makasih. Biar semua pada happy, aku juga happy sih. Enak loh. Siapa yang mau merapat aja sini, oke? Kalau mau merapat, kalau mau order di Ibu. Nggak, ini nggak endorse. Ini sebaiknya masak buat kamu, nggak ada endorse guys. Iya. Bukan kita, bukan endorse. Masak aja. Oh Dede mau? Ah Dede suka lendang, woi. Pedes. Ini manis, nggak pedes. Rasa tidak enak. Yes. Kalau kamu makan punya Ibu akan sumpah guys, ketagihan sumpah. Ini pulang pasti gendut nih. Ketagihan. Jangan pulang dong. Jangan dong. Pulangnya nanti tahun depan. Yeah. Tapi nanti badannya gede. Karena apa? Di sini. Gak apa-apa, yang penting sehat. Di sini tuh Ibu tuh selalu bikin kita spesial main. Tahu nggak masakan Ibu tuh enak banget sumpah. Aku nggak bohong. Kok kamu bingung? Ini Ibu masak buat kita. Kok kamu bingung? Ya iyalah, karena Ibu nggak ada, jadi makan aku bilang, ya kok cuma dua doang, Ibu beda sendiri. Enggak, aku suka rendang. Makanya kita bingung. Ya Ibu tuh baik banget, tau. Enggak ada. Ya udah, masakin buat kita gitu loh, spesial. Kan majikan yang lain mungkin enggak gini. Enggak, yang penting kita happy-happy aja. Bukan, aku selalu ngomong sih semuanya, kalau kerja di sini jangan pikir kerja ada. Lebih bagus kita kerja kayak sorat apa family aja, keluarga aja, jadi sering bantu, ada apa enak juga apa kasih kan. Ada ini bagus nih, kita kasih begini, coba makan bersama. Yes. Ini wortelnya tuh kurang tipis. Sayang enggak, maaf ya guys. Ini mau. Ini mau. Ini sembakan. Ini ya guys. Kenapa enggak tipis? Jadi mau coba steak coba. Tapi Dede enggak suka. Mami pernah masak buat kamu banyak tuh, enggak mau. Dia enggak mau semuanya. Jadi enak banget aku bilang. Cuma ini. Siapa ya? Siapa yang mau? Merapat cepetan ya, jangan sampai kehabisan. Aku nilai kasih nilai 9. Aku minum. Kok kamu tahu kasih nilai? Iya. Dari ya, mana? Ya kan enak Bu, aku kasih nilai 9 aja deh. Ya, kalau aku lebih sedikit lah, 9,5 aja. Karena apa? Sebenarnya kalau hiasannya lebih cantik, aku mau kasih 10. Sebenarnya rasa sih enak sumpah. Cuman biasanya kurang, ya kurang itu doang sih, jujur aja hiasan doang. Kalau enak harus habisin. Pasti habis. Pasti habis, Bu. Gak usah kemana-mana. Gak usah stick kemana-mana, stick Ibu aja. Tapi terima kasih banyak loh Dede, aduh. Jadi aku bisa kerja lagi guys. Ya, sama-sama. Kita kan harus saling bantu. Jadi aku juga tenang begitu. Yes, empuk banget dagingnya sumpah. Dagingnya empuk banget. Mantap. Siapa dulu yang masak dong? Iyalah, dagingnya empuk banget.
Siapa dapat aku jadi istri nih, bagus loh. Istri daman. Enggak. Ibu benar-benar istri zaman tahu. Tapi lihat dulu ya, Dud mau enggak begitu? Enggak. Dud mau masak enggak begitu. Tergantung orang. Tapi kalau Aiman aku masak terus buat dia. Sebenarnya sumpah ini kalau yang mendapatkan ibu tuh beruntung banget. Kurang apa spesial, masak bisa, cantik iya, semuanya keahliannya tuh bisa semuanya. Mantap. Ibu kan orangnya strong. Sebelum kita makan nih, kita udah masak dan kasih dede dulu, udah duluan kali semuanya. Dia udah kenyang, jadi kita bisa makan ya. Iya, kita bisa. Di sini ya, jangan. Dede mana? Ini dede udah makan ya di sini, dede lagi nonton TV. Yang makan kita bertiga. Dede suka banget masakan ibu loh. Dede, mau gak? Sini cepetan lah. Dede juga suka kalau harus aku masak. Dia jadi manca doang. Jadi tuh, netizen jujur deh ya, aku sebenarnya mau berusaha, cuman dede itu ada bedanya. Oh iya iya. Kalau punya ibu dia bisa dimakan, tapi kalau punya aku cuma dikasih suap doang. Itu sama kan sama aja, even kita masak sama ya. Padahal ibu suruh pakai ini, aku pakai ini. Itu pakai ini, pakai ini. Iya manja. Ya kan dede pintar, dia udah bisa bedain gitu. Karena masakan mama sama masakan mbak itu bisa ngedain. The best, enak. Habis gak ada sisa sama sekali. Yes. Tuh, aku habisin duluan. Jangan lupa like and subscribe. Tuh. Ini gak kasih tahu loh. Tahu loh. Makasih banyak support kita ya kak. Malam ya guys. Kita udah mandi, tapi kita gak pakai apa-apa ya. Iya. Yeah. Aduh, aku happy kalau aku masak dan saya mau makan dan habis. Pada happy, begitu guys. Iya dong. Habis disapun. Tuh, habis. Yeay. Habisin. Mantap. Makasih ya, Bu. Kamu harus, itu tahu gak? Kamu harus ada timbang kan? Kamu timbang dulu. Sekarang berapa? Nanti 1 bulan atau 2 minggu kamu timbang lagi. Oh my god. Enggak, tadinya berapa? Masih 60, panjang. 68. Sekarang 70. Aku naik lagi setengah kilo. Hah? Setengah kilo. Masih panjang. Masih lama. Jadi aku suruh dulu hitung dulu tuh. Bukan hitung, timbang dulu biar tahu kah. Tenang aja, guys. Oh alhamdulillah semua pada wow. Ini apaan nih? Ini buat cantik. Ini sebenarnya sih. Iya buat wangi sih. Ini bahannya. Wangi. Oh my god, aku happy banget tuh kita abisin. Tuh guys, nggak ada sisa sama sekali kan? Wih. Wow. Mantap guys. Mantap deh. Ah ya ampun, udah semuanya terima kasih banyak ya untuk support kita dan juga doain kita bisa kerja bersama kalau kita mungkin ada lah ya, kita kerja pasti ada ini nggak apa salah pasti, tapi ya udah jangan masuk hati. Aku orang begitu, pasti nanti lama-lama juga tahu lah ya. Jadi udah okay ya, semua pada tanya-tanya ya Mbak dan Su gimana nih pertama nih video ini. Jadi ya kalau aku sempat bisa bikin apa buat Mbak dan Sud, aku coba video ya, tapi lebih bagus dan penting fokus dede aja. Okay? Doain kita dan aku juga terima kasih banyak untuk support kita. Okay, makasih Bang. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Happy birthday. Jangan lupa like and subscribe. Yeah, okay, makasih.